Harapan kami untuk ke depan bagaimana dana DAK ini untuk lebih didekatkan kembali khususnya untuk Aceh karena dalam rangka menunjang program-program pengendalian kependudukan yang ada di Aceh khususnya yang difokuskan kepada remaja-remaja. Jadi kita juga akan mendorong nanti pemerintah kabupaten kota di samping dana dari DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat juga ditunjang oleh sumber-sumber dana dari APBK itu sendiri. Nah, ini kita dorong terus supaya nanti kita bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk kabupaten kota ini bersinergi dalam hal pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini.